Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin daripada Abroy Media Production. Hari ini Abroy nak kongsi ilmu untuk adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang selalu mesej, email bertanya pasal program ataupun software gapo Abroy pakai untuk buat animasi waya sama Said. Okey. Sini Abroy nak direct bagi pemahaman tu. So Abroy menggunakan software Macromedia Flash. Abroy still pakai Macromedia Flash. Dulu tu yang terbaru ni Adobe Flash. Dan macam-macam lagi lah yang terbaru ni, Animator Pro, Poada, semua ada. Jadi sini Abroy nak bagi tahu hot simple aja. Biasa yang Abroy suka guna itu Macromedia Flash. Okey, dia Macromedia Flash ni logo dia macam ni. Okey. Kalau kita tengok ada logo warna merah bulat ni, dia ada F. Okey, ni adalah software Macromedia Flash Professional 8 baru pakai. Abang tak pakai yang heavy yang terbaru. Sebab dia ada kelebihan dia ni, walaupun dia lama, tapi dia kita suka menggunakan dia punya susunan dia mudah. Kita tak kena nak cari masuk. Jadi ini dia ada, dia bagi kita duduk depan paparan kita semua. Jadi senang kita nak buat. Sebab tu Abang suka pakai Macromedia Flash Professional ni. Kita nak dapatkan software ni, download pun ada, hot trial pun ada. Ya, jadi biasa Abang beli pasal kita untuk buat animasi kan. Jadi kita beli original lah, mana dia lagi selamat. Trial pun ada. Untuk belajar-belajar tu boleh pakai trial punya. Okey. So, Abang klik pada software tu, dia akan keluar macam ni. Okey. Ini adalah paparan Macromedia Flash. Okey, semua dia ada tepi ni. Dia ada semua dah depan kita ni. Okey, yang depan ni yang kita, anda lihat semua ni warna putih ni adalah dia punya panel. Panel di mana hasil kerja kita tu dia akan ada situ. Okey. Dan di atas dia di atas ni tempat layer dia, di sini tempat tools dia, dan di sini di sebelah kanan ni kita boleh adjust macam-macam lah, alignment ke, text ke, color, nak adjust color apa semua, basic macam paint. Macam paint. Okey, sini adalah library. Apa ni library? Okey, Flash ni kita kena betul-betul faham dia punya panel dulu. Jangan confuse. Jadi kalau kita tengok daripada atas ni, okey. Abang akan tunjuk atas dia tu. Okey, ni ke? Okey. Atas dia ni dia ada tools. Tools ni standard lah, kita boleh trust diri nak kecil, nak besar, nak crop ke, nak type text ke, apa semua dia ada sini belakang dah. Dia sini. Okey, tools. Lepas tu dia ada layer pula tepi ni. Ni adalah layer. Layer ni maksud dia stage kita. Stage di mana objek kita nak buat. Okey, ni satu layer ni maknanya kita ada satu stage saja. Okey. Boleh eh? Lepas tu dia ada tanda titik ni, tanda macam round tepi ni, dia ada sini. Itu tandanya frame kita. Kalau kita ketah lah, kalau kita buat animasi tu kita, dia panggil helayan, ketah. Okey, frame ketah 1, ketah 2, ketah 3 dan seterusnya lah. Jadi dalam Flash dia berfungsi sebagai kertas lah, maknanya helayan 1. Sini kita tengok dia ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sampailah beribu-ribu. Jadi ini adalah kertas semua ni. Makin banyak kita punya frame kertas tu, makin lembut lah kita punya pergerakan animasi tu.
Kalau kita nak lukis pun boleh, kita guna frame, satu frame je. Okey. Kalau tak sebab animasi, kita guna satu frame je. Okey, flash, Microblade Flash ni dia vektor grafik. Mana kalau kita lukis sesuatu ataupun objek apa, dia tidak akan pecah dia punya kualiti. Dia akan jadi smooth, cantik kalau kita buat. Okey, macam kalau kita lukis dalam ni, kita untuk buat coloring book ke apa semua kan, kita lukis dalam ni, kita print out, dia akan keluar cantik macam buku coloring, macam buku color tu budak-budak dulu lukis. Okey. Apa lagi, straight to the point eh, untuk kita faham apa kita perlu buat dalam flash ni. Okey. Macam pertama tadi yang ni lah, kita kena faham dia punya layer dia ni ada untuk apa layer ni. Okey. Kemudian yang kedua, hak kita kena faham dalam flash ni. Apa rasa semua sikit lah lho. Ini atas tadi ke? Apa cuma berzoom tadi. So, kedua kita kena faham dia punya action tools di bawah dia ni, properties. Okey, nampak tak? Di bawah ni ni dia ada size 1920 1080 pixel. Okey, apa besar sikit takut tak nampak. Okey, di bawah tu, okey. Okey, di bawah ni properties dia ni Abro menggunakan size 1920x1080 pixels. Maksud dia tu size kita punya frame untuk kita buat projek tu. Jadi kita boleh adjust ni, kita nak size berapa. Kalau bentuk standard tu 720 kan. Jadi Abro pakai size hotlaw ni 1920x1080 pixels. Dan Abro pakai frame rate dia 25 standard lah, untuk video 25 ataupun 24 kita pakai. Lagi banyak lagi smooth dia punya bergerak care tu. Tapi untuk animasi ni kita tak perlu buat terlalu smooth sangat lah, sebab dia melibatkan masa. Okay, okay. Nampak tak, ni adalah panel-panel dia ni. So sini Abro tunjuk tadi, ni panel dia. Okay, kita nak adjust size dia. Biasanya kalau orang baru buka, dia akan keluar lagu lain. Dia lain, tak macam ni. Okey. Kita nak adjust size frame kita. Kita klik pada size dia ni bawah tadi kan. Kita klik, dia akan keluar macam ni. Okey. Sinilah kita select lah berapa size kita nak. 1920 ke 720 ke, kita type. Lepas tu sini kali berapa dia punya lebar dia tu. Okey, tinggi dia tu. Okey, Abro pakai sini 1920 1080, standard size. Lepas tu background Abro bagi putih. Okey, frame rate 25. Kalau nak pakai 30 pun boleh, tight 30. Kemudian siap semua sekali tu, kita make to default. Make to default ni mana next time kita buka balik software ni, dia akan kekalkan lah size tu. Kita tak payah nak adjust dah. Dia akan kekalkan size tu. Okey, bila kita okey. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, so kita nak tahu bentuk layout dia tadi tu, kita tengok atas sekali ni. Tepi belah kanan atas tu dia ada 100% dan dia ada 50%. Kita boleh pilih lah. Okey, dia ada 20% makin kecil begitu. So kita buat standard lah. Okey, Abro biasa Abro panggil fit to Windows. Abro ambil fit to Windows tu maksud dia, dia akan tunjuk kawasan apa, kertas kita ni. Ni kertas. Okey, dalam layer pertama atas tadi. Okey, boleh faham tak situ? Okey, boleh tak dapat? Kena kenal dulu penggunaan dia tu. Okey, ketiga, apa hak kita kena faham adalah panel library ni biasanya kita akan letak grafik ataupun objek yang kita buat dalam library ni. Jadi untuk Microblade Flash ni, kita jangan direct lukis pada panel pertama, panel asal dia ni. Okey, kita kena lukis dalam library.
Okay, ni library. Sekarang ni library ni kosong. Okay, library. Macam mana library dia? Okay. Gambar library dia macam ni. Okay, berapa besar dah sikit ni. Besar sikit. Huh. Okay. Okay, aku dah tutup sekejap dia punya tu. Pasal kita nak bagi nampak dia punya tu. Okay, ini adalah library. Okay, inilah library dia. Atas dia ni dia ada color mixer. Kita boleh tukar-tukar color lah kalau kita nak. Okay, ni alignment ni biasanya kita boleh untuk text. Okay. Okay, ni library bawah ni. Nah, dia macam ni library dia. Dia akan keluar macam ni. Okay. So situlah kita kena tahu, kena faham betul-betul aplikasi ni sebelum kita nak buat projek animasi kita. Okay, setakat itu sahaja hari ini. Kita kongsikan tentang Micromedia Flash 8 dan juga tutorial bersama Abang Roy. Okay, untuk seterusnya, cara kita nak buat animasi, cara kita nak lukis grafik dengan software ni, boleh ikutlah siri-siri Abra seterusnya lepas ni. Sebelum ni Abra ada buat, tapi Abra banyak kepada direct cara nak buat lah. Jadi ramai yang email, WhatsApp, mereka tak faham. Jadi ini Abra bagi tahu secara detail sikit penggunaan dia. So jangan lupa subscribe, share dan like banyak-banyak supaya Abra boleh terus lagi berkarya dan memberi ilmu-ilmu tentang cara kita nak buat animasi. Okay, kita jumpa lagi.